totalitas. Jika tidak lebih baik tidak gitu. Ada gak sih pesan-pesan? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Udah lakuin aja. Iya ya, lakukan aja lah. Yang tahu diri mereka kan dia mereka sendiri. Tapi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kalau mau pergi ya pergi ya sudahlah kan gitu. Masa maksa-maksa orang untuk mencintaiku gak bisa juga. Betul sih. Kalau cinta ya cinta ya sudah. Kalau enggak ya enggak gitu. Betul. Menangisi diri sendiri itu mah. Ketika kita sakit hati, jangan-jangan kita sedang menikmati sakit hati itu. Menjadi bagian dari orang-orang masokis. Ah, oh, iya. Iya kan? Menyukai sakit. Sakit hati itu karena kau nikmati. Jika tidak sudah kau abaikan sejak awal, betul enggak kan gitu. Mungkin kau tidak bisa mengubah kehidupan, tapi kau bisa mengubah di dalam cara memandangnya. Jika pacarmu berkhianat kepadamu, kau tetap harus bilang terima kasih ke dia. Karena sudah jujur menunjukkan dirinya yang busuk sebelum kau nikahi. Saya mah dari awal selalu bilang saya jelek gitu. Itu untuk mengantisipasi dari serangan orang. Saya udah bilang saya jelek gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya jelek, itu bukan menghina, tapi mendukung pernyataan saya. Barang siapa yang merasa cantik, ya siap-siap sakit hati karena dibilang jelek ya. Oh iya benar. Barang siapa yang merasa tampan, siap-siap sakit hati ketika dibilang jelek. Itu mah bergantung sih bagaimana dirimu di dalam menyikapi kehidupan ini. Kalau kamu menuntut orang untuk mencintaimu, itu sama saja dengan kau merasa dirimu raja. Seharusnya mah kau menuntut dirimu untuk bagaimana bisa mencintai semua orang kan gitu. Makanya saya waktu SMA, kalau ngomong ke cewek cantik, ya. Aku mencintaimu. Ini mah informasi aja untuk menambah wawasan pengetahuanmu. Gitu. Kamu suka juga, gak pantas juga saya gitu disukai olehmu. Yang pantas mah aku yang mencintaimu. Kan gini, aduh ayah aku inget mantan terus. Nah itu salahmu. Allah sudah bilang, ingatlah kepada aku, kata wah. Allah. Kalau kamu ingat Allah, enggak akan ingat mantan. Itu. Karena kamu enggak ingat Allah, jadinya ingat mantan terus. Jauh ya dari Allah ya. Jadinya. Soklah ingat kepada Allah. Kau akan lupa dengan segala masalah. Jangan-jangan karena kau terlalu pikirin aja. Yang bodoh tuh kamu. Udah ditinggalin, masih kau ingat-ingat. Dia mah enak-enak aja. Iya. Atau jangan-jangan orang yang kau rindu sekarang, dianya lagi berak di toilet. Sholat ya berarti. Ya sholat bagian dari manusia yang sesungguhnya adalah yang bersujud kepadanya. Kalau tidak bersujud kepadanya, dia merasa dirinya Tuhan. Jangan baca tulisan saya juga. Ya, gitu. Belum tentu kebenarannya. Yang benar mah sudah jelas. Quran itu aja baca. Ngapain baca tulisan saya? Jadi bagian dari. Atau saya mah hanya referensi aja. Ah, referensi. Tidaknya bisa buat ya bahan-bahan. Ya, iya. Yang pasti benar mah itu adalah Al-Quran. Kan gini, buat rakyat Indonesia itu kemiskinan nggak masalah. Tapi asal pejabatnya juga sama miskin, bener nggak? Ini mah kan rakyat semua. Miskin, pejabatnya kaya raya. Nah, jadi kan panas. Iya. Jadi depanas dalam. Di dalam panas. Di luar dingin. Artinya kita ini pencitraan terus. Nipu ke orang. Saya resah, takut resah. Keinginan saya adalah tidak memiliki keinginan. Buat siswa-siswa yang disebut bodoh oleh gurunya, jawab aja karena saya gurunya kamu gitu. Dasar bodoh karena gurunya kamu gitu. Ya. Marah dong. Ya marah dong ya. Ya saya juga marah kalau ibu disebut bodoh kan gitu. Masalah adalah
apa yang kau anggap masalah? Jika tidak, maka bukan, gitu. Pesimis positif tuh, kalau kamu mau nyatain, kamu berpikir orang itu pasti nolak. Oh. Tapi positifnya tetap kau nyatain. Ketika nolak, tuh kan saya udah tahu, jadi nggak sedih, gitu loh. Gitu ya. Barang siapa yang terlalu tinggi harapannya, akan terlalu jatuh kecewanya lebih tinggi, lebih sakit jauh, lagi. Moral of the story. Teng, moral teng teng. Hidup ini kan karena iseng. Begitu? Iya. Kalau nggak ada waktu nggak akan kau lakukan juga. Ya. Saya nggak nyari uang karena saya nggak pernah merasa kehilangan uang. Yang nyari uang tuh yang kehilangan uang. Iya, betul. Apa itu kreativitas? Kreativitas itu mitos. Saya bilang gitu. Kreativitas itu dusta. Maaf kalau saya kasar, kayak saya bukan makhluk halus ya. Kreativitas itu dusta. Kreativitas itu mitos kalau. Nah, kalau. Kalau kamu ingin kreatif tapi mental kamu masih eksakta. Ayo. Kamu ingin kreatif tapi mentalmu masih eksakta, ya udah enggak bisa. Karena ada perbedaan antara eksakta dan kreativitas. Itu dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Perbedaannya satu, eksakta. Jika jawabanmu sama dengan umum maka kau benar. Jadi ada kesepakatan bersama bahwa itu memang benar. Kalau di dunia kreativitas, jika jawabanmu sama dengan umum maka kau nyontek. Kalau di dunia eksakta, jika jawabanmu sama dengan umum maka kau benar. Kalau di dunia kreativitas, jika jawabanmu sama kau niru. Kau nyontek, kau biasa. Makanya kenapa orang dunia kreativitas sering dianggap gila di luar? Karena memang pasti akan berbeda dengan orang umum. Karena memang harus berbeda sebagai sesuatu yang inovasi, create, membuat sesuatu yang baru. Kalau kamu tetap berada di wilayah saya takut dianggap gila oleh orang luar, ya udah kamu bukan orang dunia kreativitas gitu. Perbedaan lagi dunia eksakta dan kreativitas. Di dunia eksakta, berpikir dulu baru bicara. Di dunia kreativitas, bicara dulu baru berpikir. Jadi lebih banyak eksperimen. Dalam pengertian, dia baru mencari-cari alasan, baru mencari-cari alasannya, penjelasannya itu setelah dia melakukan sesuatu. Saya juga bikin lagu seenaknya dulu. Setelah itu saya edit. Jadi lebih banyak main-mainnya. Kalau dunia eksakta pasti dia mikir dulu baru dia sampaikan, karena itu sebuah teori. Kalau dunia kreativitas enggak. Makanya barang siapa yang merasa dirinya tetap eksakta, maka dia ke dunia kreativitas, maka itu dusta. Maka itu mitos. Mitos aja. Masa ada ikutan seminar kreativitas terus ngikuti apa yang dikatakan oleh si narasumbernya, ya bukan kreatif itu. Pipiluin terus aja, jadi follower aja gitu. Maksudku seperti itu. Jadi bikin dulu baru berpikir nanti gitu. Baru berpikir hari ini. Di dunia kreativitas pasti kamu akan dianggap gila di luar. Tapi tenang, pada masanya orang jenius dianggap gila, betul? Thomas Alva Edison, semua. Sampai-sampai saya di Twitter pun ngomong seenaknya. Karena ngomong serius pun kalau ngomong serius nggak didengar nanti kamu kecewa. Kalau ngomong seenaknya nggak didengar, biarin guanya juga bercanda gitu kan ya gitu. Jadi hidup main-main aja. Kan Allah juga ngomong begitu. Sesungguhnya hidup ini permainan. Sampai 3 kali loh itu. Sesungguhnya hidup ini permainan. Kampung akhirat lah yang sesungguhnya kehidupan. Nah yang serius-serius ini gak pernah baca itu kali gitu. Jadi saya mah, kenapa saya bisa bersikap seenaknya? Karena gini, barang siapa yang merasa dirinya cantik, jika dibilang jelek pasti kecewa.
Barang siapa yang merasa dirinya tampan, ketika orang bilang jelek pasti kecewa. Aku dari awal sudah ngomong bahwa aku ini jelek. Jadi kalau ada yang bilang aku jelek itu bukan menghina tetapi mendukung pernyataanku. Gitu aja. Itu kan berawal dari siapa diri kita sebetulnya. Ngerti gak maksudnya? Ya gimana kitanya? Jadi semua dusta kalau kamu baca-baca kreativitas beli. Siapa itu yang bikin buku kreativitas? Kalau kamu baca sampai tidak akan membuatmu kreatif, enggak. Bermain-main. Bermain-main. Seperti itu. Karena benar salah itu, hukum itu kan bergantung pada alasannya ya. Hukum itu bergantung pada alasannya kalau bahasa Arabnya apa ya? Hukum bergantung pada ilatnya. Jadi kalau membunuh itu dosa, tapi dalam perang menjadi boleh. Jika berbohong itu tidak boleh. Kalau istri saya sudah beli baju jauh-jauh datang, ayah bagus gak saya berbohong, bagus gitu. Dalam artian hukum itu kan bergantung pada alasannya. Saya tidak bisa membenarkan dan menyalahkan seseorang tanpa saya melihat dulu latar belakang mengapa orang itu melakukan itu. Jangan-jangan jika ada pencuri di sekitar rumahmu, itu karena mungkin mereka juga tidak pernah kamu perhatikan ketika mereka miskin mungkin. Akhirnya mereka juga memotivasi mendorong kemiskinan mereka, mendorong untuk berbuat jahat kepadamu. Karena memang jangan-jangan juga kesalahan kita sendiri. Jadi ada satu lagunya ya. Oke, gimana? Kita nyanyi, kau harmonika. Bawa gak bang, bawa harmonika gak? Bawa. Wanita di dunia buta, maukah kau kaya raya tapi tiap melangkah kentut? Istri cantik, oh, mau dong. Tapi pas mau dipakai terbang, maukah kau seksi? Tapi sudah meninggal dunia.